Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia Usia 20 pada tahun 2021 mendatang, Stadion Sijalak Harupat yang berada di Kabupaten Bandung bisa siap digunakan sebagai salah satu tempat pertandingan sepak bola bergengsi antar negara. Menurut pemerintah Kabupaten Bandung, stadion bertaraf internasional dengan kapasitas 27.000 penonton tersebut hanya memerlukan pembenahan mirror dan penambahan beberapa sarana fasilitas pendukung yang diajukan oleh FIFA. Usai diumumkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang oleh FIFA di Shanghai, China hari Kamis lalu, respon positif datang dari berbagai pihak. Salah satunya pemerintah Kabupaten Bandung. Pasalnya Stadion Sijalak Harupat yang berada di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, ditunjuk sebagai salah satu tempat pertandingan sepak bola bergengsi antar negara tersebut. Salah satu alasan ditunjuknya stadion berkapasitas 27.000 penonton ini karena kualitas rumput yang didatangkan langsung dari Italia pada 2016 lalu otentik dengan sejumlah stadion elit di benua Eropa seperti Stadion Real Madrid, Santiago Bernabeu, dan Stadion Saint Petersburg milik FC Zenit. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas penunjang lainnya seperti ruang ganti pemain, toilet, tempat berendam hingga ruang sauna akan sangat memanjakan para bintang lapangan hijau. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, Slamet Mulyana, stadion yang juga sudah pernah digunakan untuk ajang internasional Asian Games pada 2018 lalu ini hanya memerlukan sedikit penyempurnaan dan pembenahan minor. Pemerintah Kabupaten Bandung pun akan membangun sejumlah sarana pendukung lainnya yang dianjurkan oleh FIFA sebagai federasi sepak bola dunia seperti kafetaria, jalur evakuasi, dan lain sebagainya. Ya, untuk kesiapan Stadion Sijalak Harupat di dalam Piala Dunia Usia 20 pada tahun 2021 itu kita siap untuk melaksanakan pertandingan Piala Dunia. Mengingat bahwa Stadion Sijalak Harupat itu yang pertama sudah pernah menyelenggarakan Asian Games dan juga mendapatkan kelayakan penilaian dari AFC dan sudah berstandar internasional. Kemudian selain dari itu juga kita melakukan penyempurnaan terhadap stadion sehingga nanti stadion akan lebih nyaman dengan dibangunnya beberapa tempat termasuk kafe di dalamnya, kemudian juga ada beberapa perbaikan free cash, kemudian juga ada penyempurnaan-penyempurnaan terhadap beberapa ruangan yang menunjang terhadap pelaksanaan atau infrastruktur dari Stadion Sijalak Harupat itu sendiri. Dalam waktu dekat, perwakilan dari FIFA akan segera meninjau kesiapan Stadion Sijalak Harupat guna penyempurnaan jelang perhelatan akbar 4 tahunan ini. Nantinya FIFA akan memilih stadion mana saja di Indonesia yang layak untuk digunakan dalam laga-laga besar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.